Sekarang kamu pilih, mau ikut ibu atau ayah? Assalamualaikum. Sekarang mending kamu pulang dan balik ke keluarga kamu. Toh kalian semua gak ada yang mau dengerin omongan aku lagi. Gak kamu, gak Kania, semuanya sama aja. Gak ada yang bisa diatur. Bawa aja tuh anak kamu yang gak guna. Lihat, makin gede, makin ngelawan sama aku. Gak pernah ikutin omonganku lagi. Anak aku tuh anak kamu juga, Mas. Bukan cuman kamu yang pengen dingertiin. Emang selama ini kamu pernah dengerin omongan aku? Dan bahkan, sampai sekarang tuh kamu gak tahu kan yang maunya apa. Belain aja terus anak kamu itu. Yang ada cuma nyusahin aja. Kalau emang kamu juga gak bisa ikutin aturan di rumah ini, pergi. Oke, aku bakal pergi dari rumah ini. Aku juga capek. Aku capek ngadepin kamu. 20 tahun aku coba bertahan sama kamu, Mas. Tapi apa pernah kamu lihat usaha aku sekali aja? Gak pernah. Besok aku bakal urus semuanya ke pengadilan. Aku gak butuh kalian semua. Kalau emang kamu juga gak bisa ikutin aturan di rumah ini, pergi. Silahkan. Tapi semoga kamu gak nyesel kalau nanti aku udah gak ada. Hidupku terlalu rumit untuk diceritakan. Gak semua orang bisa ngerti. Ujung-ujungnya cuma bisa balik ke diri sendiri. Cari hidup yang lebih layak. Kamu belum jawab pertanyaan ayah kemarin. Mau ikut ibu atau ayah? Sekarang aku tanya, emangnya tugas orang tua itu apa sih ya? Selain untuk anaknya buat jadi ini, jadi itu, sampai-sampai ayah sendiri lupa aku ini masih manusia. Ayah sama ibu mau pisah kan? Ya udah, sekalian aja aku pisah dari kalian. Ya udah, pergi sana. Nanti kalau udah gak keras kepala lagi, jangan lupa pulang.
pulang. Mau pulang kemana ya? Aku ini udah gak punya rumah. Jadi aku gak paham maksud pulang yang ayah bilang. Orang lain itu gak butuh cerita sedih kita. Mau segimana hancurnya kita, orang-orang cuma bisa bilang, semangat ya. Jadi ya udah, dipendam lagi. Tinggal nunggu meledaknya aja. Hey, matahari itu gak akan pernah nunggu sedih kita reda. Coba sekarang kamu lihat. Saat kamu sedih pun, dunia juga tetap berputar kan? Ya mungkin kita cuma lagi dipaksa buat nutup luka. Kemudian, ya kita harus pura-pura biasa aja. Ya gak apa-apa. Kadang emang segila itu dunia buat nuntut kita. Yang dikejar selalu jauh. Yang dicari justru hilang. Sebenarnya semesta sedang merencanakan apa sih? Rumit banget. Aku ingin bermimpi lagi, tapi aku sudah kehilangan alasan untuk mewujudkan mimpiku sendiri. Aku seperti seorang anak kecil yang sedang kehilangan pundaknya dan gak tahu harus bersandar kepada siapa lagi. Lalu haruskah aku menyalahkan semesta? Sendirian, berantakan, dan tidak karuan. Semua sedang tidak baik saja. Yang tersenyum diberinya patah. Tujuan yang gak ada. Padahal si mata sudah kehabisan airnya. Padahal si pundak sudah kehilangan tumpuannya. Sampai si kaki bilang, berhenti saja. Lalu sebenarnya apa arti bahagia? Barangkali manusia yang suka bercanda tahu maknanya. Atau kalian tertawa hanya sedang berusaha menutupi luka. Tolong badainya sampai sini saja. Lukanya juga cukup segini saja. Kalau mungkin ada sedikit sisa untuk bahagia, kabari aku. Aku lupa rasanya bagaimana. Kamu di mana? Ibu udah gak ada. Tadi waktu ayah masuk ke kamar ibu, ternyata ibu bunuh diri. Pulang ya nak. Sayangnya.
Isi kepala kita ramai, tapi yang kita genggam cuma kesendirian. Ayo pulang kan ya, Ibu. Ibu udah gak ada kan? Ayo pulang. Aku pulang kemana, Gani? Aku ini udah gak punya rumah. Ya pulang emang gak mungkin. Tapi kalau gak pulang, mau jadi apa semua ini? Tahu. Mungkin dengan kayak gini, Ibu akhirnya bisa bahagia. Tanya, kamu yakin gak mau pulang? Kasihan Ibu. Ibu juga gak kasihan sama dirinya sendiri, Gani. Bertahun-tahun loh, pertahanin hal yang gak pernah bisa bikin dia bahagia. Tanya, kita tuh sebenarnya gak tahu apa isi kepala Ibu. Selama ini dia cuma butuh teman, tapi nggak pernah dapetin itu. Mungkin selama ini Ibu juga sering bilang nggak apa-apa. Tapi sebenarnya banyak banget luka yang nggak bisa dijelasin. Sampai akhirnya Ibu milih buat nyerah. Kamu nggak pernah tahu gak nih? Kania, aku tahu. Aku juga pernah ngalamin kayak Ibu. Kamu pikir buat jadi sekuat ini aku gak pernah kehilangan? Aku juga pernah nyalahin semesta karena gak adil sama kita. Aku ngelewatinya sendirian waktu itu. Bahkan, aku juga sering kepikiran buat ngakhirin hidup. Biar semuanya cepat selesai. Kan ya, seenggaknya, kalau emang kamu gak kuat nahan ini sendiri, bebannya itu dibagi. Jangan ditanggung sendiri. Apa yang mau dibagi? Apa, Gani? Apa? Aku udah kehilangan semuanya. Katanya rumah adalah tempat yang paling aman. Mana? Bahkan aku aja gak pernah ngerasa aman di rumah sendiri. Tanya. Kuncinya cuma satu. Kamu harus terima. Mungkin emang ada saatnya dunia kita runtuh. Tapi juga ada saatnya kita harus bertahan. Dan mungkin sekarang dunia kamu sedang runtuh. Tapi bertahan itu keharusan. Gimana caranya untuk menerima dunia yang gak pernah berpihak ke sini, Gani? Lagi
gini kenapa sih? Kenapa hal yang paling brengsek kayak gini cuma ada di aku? Tania, kalau kamu tanya kenapa cuma kamu, itu artinya kamu yang paling kuat. Dan Tuhan tahu kamu yang paling kuat. Makanya Tuhan ngasih jalan yang gak mudah. Terus kamu harus apa? Kan ya, lihat aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu mau nangis. Karena kamu juga berhak buat nangis. Kamu mau teriak? Gak apa-apa, teriak aja. Kak, ingat ya, gak apa-apa buat terlihat lemah. Karena kamu juga emang udah capek untuk berjuang. Kan ya? Satu hal yang harus kamu ingat. Untuk menjadi kuat, itu gak selamanya harus terlihat hebat. Cepat pulih ya kan ya. Easy.